Komunitas Mari Berbagi beberapa waktu lalu menyempatkan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Kehadiran komunitas kali ini untuk menolong seorang bayi yang tengah sakit dan dirawat di ruang ICU RSUD Serui. Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Komunitas Ernitania yang juga selaku asisten 3 Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan kepada Humas Setda bahwa dirinya mengetahui tentang keberadaan pasien tersebut melalui informasi dalam grup. Setelah mendapat informasi, dirinya langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat langsung kondisi pasien tersebut. Jadi pertama-tama ada masuk di grup kami, Pak Sekda, Sekda kami yang memasukkan ke grup kami kalau ada pasien yang menderita sakit dan sekarang ada di rumah sakit, di ICU, adik ini. Nah, setelah membaca ada berita di grup, saya langsung mengajak teman-teman untuk kita langsung ke rumah sakit melihat kondisi adik ini, dan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah saya tanya-tanya dengan keluarganya, ternyata dia sudah 5 hari di rumah sakit ini, 2 hari di UGD dan dipindahkan ke ICU. Berdasarkan informasi yang diterima dari orang tua bayi tersebut, sejak dalam kandungan hingga lahir, bayi tersebut belum pernah diimunisasi. Ketika masuk ke RSUD Serui, kondisi pasien berwarna kuning dengan perut membesar dan terdapat jamur di sekitar mulut. Tindakan yang telah dilakukan oleh tim medis di RSUD Serui yaitu dengan menambah transfusi darah sehingga menaikkan HB pasien dari 4 hingga kini menjadi 8. Erni juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa relasi dari SPJ dan Basnas yang peduli dan mulai mengumpulkan sumbangan. Dirinya secara khusus juga berterima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, yang telah membantu meringankan beban pasien bayi tersebut, serta memerintahkan untuk segera merujuk pasien bayi tersebut agar mendapat pertolongan. Tim Liputan Humas Setda, Kepulauan Yapen melaporkan.